Membuat seleksi di tabel database, saya membuat dolar dan DB AGG sama dengan, dan di sini langsung saya copy. Dan di sini anggota, lalu di sini where, dan di sini adalah nomor sama dengan, dan di nomor saya memberikan ini, saya copy, dan sebelumnya saya memberikan ini titik lalu paste, dan di sini saya memberikan nomor. Oke, semacam itu, karena tadi saya di artikel saya mempunyai nomor juga. Oke, seperti itu. Lalu setelah ini saya membuat dolar DT AGG dan sama saya membuat MySQL fat assault. Dan di sini dolar DB AGG. Oke, semacam itu. Dan di sini saya memberikan informasi penulis, dan saya memberikan, oke, mungkin semacam ini, ditulis oleh, oke, semacam ini, dan titik, dan saya membuat dolar DT AGG titik koma, dan di sini adalah nama. Oke, semacam itu. Otomatis setelah saya membuat semacam ini, nanti jika saya simpan, saya mau menyimpan dan saya reload di sini oleh Abem, dan di sini oleh Asa Abem, dan ini adalah beda. Dan saya memberikan lagi echo lagi di sini. Dan pada, lalu di sini saya memberikan dolar DT ARK, dan TGL karena saya sudah membuat tanggal di situ, dan jika saya simpan, maka jika saya reload pada, dan oke, di pada saya memberikan mungkin oke, dan saya hanya mempunyai semacam ini. Lalu saya mau menconvert tanggal yang ada di database ke tanggal kita. Oke, saya membuat date. Lalu di sini hari D, koma, dan di sini D kecil, lalu M kecil, lalu Y besar. Dan jika saya simpan sekarang, lalu saya enter. Oke, di sini ada kurung, dan saya simpan lagi. Saya enter. Saya sudah mempunyai Monday tanggal 30 bulan 7 2012. Oke, sekian tutorial, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana kita membuat edit di artikel ini khusus orang-orang yang login. Jika orang tidak login, dia hanya bisa melihat semacam ini. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.